Presiden MIC Datuk Seri Dr. S. Subramaniam membidas tindakan pihak-pihak yang menggunakan pentas upacara keagamaan sebagai platform politik. Tindakan menggunakan perayaan sesebuah agama sebagai satu pentas untuk memberi ceramah politik katanya adalah sesuatu yang tidak boleh diterima. Upacara keagamaan adalah luar daripada bidang politik dan tidak sesuai diadakan, terutama ketika penganut sesuatu agama hadir bagi melakukan upacara keagamaan mereka. Tetapi kalau bila buat ini di suatu tempat di mana ramai rata untuk menunaikan ibadat dan mereka dipaksa dengar kepada ceramah politik ini, itu perkara ialah perkara yang tidak boleh diterima. Dan kalau contohnya ini hari mereka buat, lain hari lain satu parti pun membuat. Dan maka kalau lima parti ada lima pentas di dalam satu tempat keagamaan, dan itu pesta agama akan tukar menjadi satu pesta politik. So, itu yang isu yang boleh datang kalau kita tak mengawal perkara ini dan mereka yang buat itu menyedar tentang apa yang mereka buat itu ialah satu perkara yang silap. Beliau membidas tindakan Ketua Menteri Pulau Pinang Lin Guan Eng yang menyalahgunakan pentas Festival Tai Pusam sebagai pentas politiknya di hadapan masyarakat India negeri itu yang meraihkan festival berkenaan Khamis lalu.